Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rizky, di mana kita selalu lanjutin lagi next hari kedua untuk main EA Sport Mobile. Alright. Oke, dan kali ini ya kan kita masuk lagi di sini nih. Kemarin udah beberapa aku coba lihat-lihat ya kan, dan udah dapetin lumayan banyak pemain, guys. Jadi mantap banget ya. Cuma di sini tuh apa kalian ngerasain juga ya kalau hadiahnya tuh banyak banget ternyata ya. Dikit-dikit hadiah, guys. Dikit-dikit hadiah gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih. Kita coba dulu di sini. Oh, salah ternyata, guys. Coba usap pada bagian gawang. Ya, jadi kita akan usap di sini untuk pada bagian gawang. Kalian bisa lihat di sini. Bah, mantap banget. Kita lanjutkan dulu. Ternyata masih banyak yang harus kita selesaikan gitu ya. Jadi apa namanya? Nggak sedikit, bro. Kita udah naik level lagi ke level 6. Dan pastinya kita dapat hadiah lagi. Dapat hadiah berapa nih? 200 lagi, guys. Permata. Beuh, mantap banget. Oke. Kita lanjut lagi di sini. Ini apa nih? Tendangan bebas. Oke. Kita coba tendangan bebas di sini. Apakah kita bisa? Kita akan coba ya tendangan bebas. Oke. Ini cuman berapa nih? Oh, dua kali aja. Jadi cuman 1.500. Beh, tendangan pisang, bos. Mantap banget, 1.500 poin. Kita dapat hadiah lagi, kita dapat hadiah apa nih? Kita coba lihat dulu. Oh, dapat 20.000 poin sama XP. Oh, jadi kita bisa lanjut langsung nih ya. Kita bisa lanjut langsung ke sini nih. Oke, tunggu. Kita balik dulu. Kamu telah menyelesaikan misi. Ini misinya. Oke, kita klaim dulu ya di sini ya. Kita akan coba klaim. Kita dapetin hadiah apa, guys? Kita dapetin hadiah apa lagi nih? Banyak banget tadi ya. Dapat 100 permata. Oke, dan kita bisa klaim di sini paket selamat datang. Ini kita diucapin selamat datang terus ya. Baik, dapat siapa nih dari Belanda? Center back Liverpool. Dan Virgil van Dijk, brother. Dapat Virgil van Dijk. Tapi aku udah punya sih kemarin Virgil van Dijk ya. Tapi 88 deh. Yang ini 89. Wih, mahal banget ya. 2.900.000 loh. Dapat Son juga. Ada James. Ada Hernandez juga. Wih, mantap banget, bro. Kita dapetin Virgil van Dijk yang kedua. Ya, jadi kita ganti aja Virgil van Dijk yang kemarin ya kan. Udah naik level lagi dan dapat dua formasi baru. Level 7, bro. Mantap, cuy. Oke. Kita klaim-klaim dulu di sini. Hadiahnya banyak banget, ya. Hadiahnya banyak banget ini. Belum tahu nih kita mainnya kayak gimana, ya kan. Karena kalau kemarin itu kita main itu masih setengah babak, loh. Oke, tuh kan. Kita udah punya tuh yang 88. Kita ganti dulu. Kita masukkan season ini. Kita ganti di sini. Kita masukkan lagi Hernandez-nya. Terus ada James dan Botman. James, oke. Okay. Ini. Terus ada Botman-nya tuh center back. Nggak ada, langsung di sini. Oke. Okay. Udah ada lagi? Udah nggak ada. Ya, kemarin kita dapetin Fernando Torres ya, guys. Fernando Torres kita dapatkan ya. Cakep nggak tuh? Kita ganti dulu di sini James. Oh, Hernandez, James-nya masuk di sini. Weh, 78, bro. Penyusunan tim selesai. Oke. Kita dapetin permata lagi. Jadi buat teman-teman, kalian bisa bantu komen di bawah, bang. Kayak gini nih, bang. Caranya cobain yang ini, bang, gitu. Karena aku masih nol ya. Masih belum tahu sama sekali. Jadi ini masih ngeraba-ngeraba juga. Season kita masukkan. Jadi buat teman-teman bantuin aku untuk bisa ngegedein tim ini ya. Oke. Okay? Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Kita akan cobain main apa namanya? Gameplaynya seperti apa. Jadi langsung aja jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Segini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Enjoy and bye-bye, guys.